Oke, sekarang cara pasangnya itu gampang aja. Cara pasangnya itu gampang. Kita tinggal masukin aja. Plak. Kita masukin aja, terus ini udah ada double tipnya. Kita arah ke jam 12. Ini arah ke jam 12. Ini kita arahkan ke jam 12. Nah. Oke. Terus kita balik lagi, ditaruh gini. Habis itu kita pasang ring. Kita pasang burnya lagi untuk kancingannya biar dia nggak copot. Ini kancingnya pas-pasan aja, nggak kuat sih nggak masalah, tapi nggak usah terlalu kuat, pas-pas. Nah, sudah. Cara pasangnya gini. Cara pasang jarum jamnya seperti ini. Ini kita pasang satu per satu. Yang di sini ada tiga jarum, ada yang panjang, yang agak panjang lagi, paling pendek. Pertama kita pasang yang paling pendek. Ini sudah ada tempatnya, tinggal dipencet. Masukin arah ke jam 12 semua. Jadi tinggal pencet aja. Habis itu ada jarum panjangnya. Jarum menitnya. Ini menitnya. Kita pasang lagi di atas. Pencet. Arah ke jam 12 semua ya. Habis itu kita pasang detiknya ke besinya yang di dalam. Oke, sudah pasang. Ada satu lagi yang saya harus bahas sedikit. Kalau ada jarum jam yang bentrok,